Terlambat. Tidak ada gunanya aku panggil para pendekar Jagabaya dari Kademangan. Kemana perginya penjahat yang membuat onar? Tadi lari ke sana, Pak. Dikejar dua orang. Siapa? Penduduk dusun ini juga? Bukan Pak Khu. Keduanya tidak kami kenal. Bagaimana Kisanak? Penjahatnya sudah kabur. Kejar, kita cari sampai ketemu. Ayo! Semilik kete. Kampung apa ini? Sepi banget. Mana aku tahu, Sir, ini kampung apa? Hah, apa mungkin Jatmiko pergi ke sini, Ji? Ya, mungkin saja. Jatmiko akan punya mata dan kaki. Pak Khu, apa? Itu dia orangnya. Tangkap dia. Dia penjahat. Menyerahlah. Ikut kami ke Kademangan. Andika tidak apa bol? Boleh. Tidak boleh. Tidak boleh apa? Andika tidak boleh main tuduh. Kami tidak bersalah. Sudah membakar rumah dan membunuh penduduk, kamu masih bilang tidak bersalah? Fitnah. Kami tidak pernah berbuat semenang-menang seperti itu. Masih juga mungkin. Ayo, Kak. Maju. Bela Lindu Aji. Nanti dulu. Lindu Aji kalau dibela gurunya, dia merasa malu. Ah, masa? Sumpah. Oh, kalau tidak sudah aku bela dari awal. Iya, aku mau pura-pura tidak tahu. Hup, hup. Ayo. Basir dilawan. Aji palsu itu jelmaan Mak Lampir. Pandai-pandai merayu dia, supaya Cemeti Amar Rasuli bisa dipinjamkan padamu. Iya. Melihat gelagat perkelahiannya yang di atas angin, para pendekar itu sebentar lagi akan dikalahkan. Semelikete, kapan datangnya Jatmiko? Sir, tadi aku ketemu Mak Lampir dan Gerandong. Oh ya? Iya. Di mana? Di suatu tempat. Maka aku buru-buru kemari menemui Lindu Aji. Oh. Tolong pinjami aku Cemeti Amar Rasuli, Ji. Jatmiko, ini bukan punya aku. Aku cuma dititipi. Aku pinjam dulu. Nanti setelah aku berhasil menaklukkan Mak Lampir dan Gerandong, pasti akan aku kembalikan. Kalau begitu, kita cari saja bersama-sama. Tidak, Ji. Aku harus sendiri, supaya lebih mudah menemukan Mak Lampir dan Gerandong. Kamu kan tahu sendiri kalau dulu aku pernah tinggal bersama dengan mereka. Tapi kalau ada kamu, mereka pasti akan curiga. Dan pasti mereka tidak mau keluar menemui kita. Betul, Ji. Supaya urusan Mak Lampir dan Gerandong cepat beres. Aku yang bertanggung jawab. Sudah berikan. Baiklah, Sir. Terima kasih, Ji. Sekarang juga aku akan pergi. Baik. Jatmiko, carilah Kala Gondang. Bunuh dia dengan Cemeti Amar Rasuli di tanganmu itu. Kita hadapi berdua saja, Kakang. Tidak. Kau saja sendiri. Kenapa? Aku hampir saja mati olehnya. Dia sudah bersumpah untuk membunuhku. Aku akan membelamu, Ji. Kala Gondang itu bukan tandinganku. Kekuatan yang dimilikinya mengandung kekuatan iblis. Kala Gondang lebih sakti dari Mak Lampir. Kau saja, Jatmiko. Aku yakin, kau pasti bisa menghadapinya. Aku berani jamin. Kamu sendiri bagaimana? Aku menunggu di sini. Kalau itu kemauanmu, baiklah. Aku tak bisa bilang apa-apa. Akan aku hadapi dia sendiri. Jatmiko. Ada apa lagi, Ji? Jika di jalan nanti bertemu dengan orang yang kau kenal, seperti Datuk Larang Tapa, Rindi Antika, Basir, dan orang yang pernah akrab denganmu, waspadalah. Kenapa? Mereka bukan yang sebenarnya. Mereka itu palsu. Lawanlah. Apa tanda yang menunjukkan kepalsuannya? Kau akan disuruh melawanku. Akan dikatakannya, aku adalah samaran Mak Lampir. Nanti kalau kau bertemu dengan orang seperti itu, apa kau akan mengikutinya? Tidak, Ji. Tidak akan. Kalau aku dikatakan samaran Mak Lampir, kau percaya? Tidak, Ji. Bagus. Lawanlah dia. Jangan ragu-ragu. Dialah Mak Lampir yang sebenarnya. Iya. Saya berangkat. Jatmiko, tunggu! Bukankah kau Panglima Kumbang? Benar. Syukur aku bisa bertemu dengan Andika di sini. Ada apa? Apakah Lindu Aji bersama Andika? Iya, benar. Kenapa? Andika tahu siapa dia sebenarnya? Kau pasti akan mengatakan kalau Lindu Aji yang bersamaku jelmaan Mak Lampir, bukan? Iya, memang begitu. Kaulah yang sebenarnya jelmaan Mak Lampir. Jatmiko, kau terkena pengaruh Mak Lampir. Diam. Aku tahu siapa kau sebenarnya. Dan jangan coba-coba menipu aku. Kaulah Mak Lampir. Bukan. Aku Panglima Kumbang. Iya, Panglima Kumbang gadungan. Akan kubuktikan bahwa aku bukan Mak Lampir. Tidak perlu. Sekarang aku akan membunuhmu. Ayo tambahkan dirimu kalau kau benar-benar sakti. Ji, apa? Tolonglah gurumu ini dari penderitaan yang menyiksa ini, Ji. Iya, minta apa, Sir? Biasa. Duit. Oh. Semelikete, sudah tahu nanya. Ini sir. Aduh. Sebelah kiri kepleset. Kenapa cengesan? Tidak apa-apa, cuma lucu. Sebelah kiri, aku dibilang lucu. Memangnya aku pelawak? Andika memang pendekar. Pendekar yang tersohor di seluruh dunia. Nah, itu baru omongan yang benar. Mestinya, kalau pendekar, jatuhnya harus begini. Jangan. Nanti kita akan tahu siapa dia sebenarnya. Makanan yang paling enak di dunia. Aku jamin, kamu belum pernah makan seumur-umur. Semilik kete, mati sawah di sini. Selamat bertemu kembali. Kamu, sir. Perkenalkan calon istriku. Ah, yang benar, jangan melucu. Ini benar-benar bukan lucu. Kalau calon istri Lindu Aji, aku percaya. Tapi kalau calon istri kamu, dari mana jalannya? Tapi kalau sudah jodoh, mau dibilang apa? Benar, Kala Gondang. Aku saksinya. Gadis ini namanya Genting Sari. Dia calon istri Basir. Nah, tuh. Percaya tidak sekarang? Mau apa kamu? Pantas dia mau sama kamu, Brod. Dia siluman. Jangan begitu, Nyong. Tidak usah marah, Kang Basir. Yang dikatakan Kala Gondang itu memang benar. Walaupun kamu siluman, kamu cantik, kamu bidadariku, sayangku. Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan mana? Tidak ikut. Sembara sudah pensiun, bebas tugas, Nyong. Pensiun? Sembara aku suruh pulang. Istrinya hamil besar. Lalu kalian semuanya mau kemana? Mencari Mak Lampir dan Jatmiko. Sama. Kalau begitu kita cari sama-sama. Ayo. Sembilan gede. Jangan lupa pesanku, Ji. Pesan apa? Tuh kan, ini juga harus dipikirkan. Ini dasar perut melulu yang dipikirkan. Kewajiban hidup memang begitu, Ji. Orang yang mengabaikan perutnya berarti tidak mengerti kewajiban hidup di dunia. Apa-apaan kamu? Pakai perut-perut segala. Ngeledek ya, Nyong? Memang tidak boleh. Bukannya tidak boleh, tapi dengarkan dulu apa yang kukatakan. Nyong, kamu tahu nggak apa yang kupejangkan tadi? Soal perut. Luarnya soal perut, tapi di dalamnya adalah saripati segala ilmu. Ah, masa? Coba jawab pertanyaanku ini. Pada tingkat madya, olah apa yang harus dilakukan oleh seorang murid untuk membangun kekuatan sukma dan raganya? Olah napas. Nah, olah napas dengan apa? Dada dan perut. Ada dada, tanpa perut apa bisa hidup? Ya tidak. Nah, berarti kan perut sangat penting sekali, betul? Betul. Nah, itulah yang aku maksud. Perut adalah ilmu hidup. Orang yang mengabaikan perut berarti mengabaikan ilmu hidup. Sebab itu, aku selalu memperhatikan pentingnya perut. Maka disebut orang yang memahami ilmu kehidupan. Paham? Ah, pusing ah. Dasar ilmunya cetek. Baru mendengar ilmu tingkat tinggi saja sudah pusing. Semiliki itu kamu. Heran. Sejak tadi si Gerandong berlari-lari terus seperti ini, sebenarnya dia mau apa? Sepertinya ada yang dicari. Aku pikir juga begitu. Apa dia sedang mencari mangsa? Tidak. Kalau mencari mangsa bukan siang hari seperti ini. Biasanya malam hari, iya kan? Pernah juga siang hari, tapi kebiasaannya memang malam hari. Coba tanyakan saja. Jawabannya satu-satu melulu. Siapa tahu sekarang dijawab lain. Coba sembunyi Kasuli. Iya. Ada apa tiba-tiba si Gerandong bersembunyi? Pasti ada apa-apanya. Mungkin. Kalau tidak ada maksudnya, tidak mungkin si Gerandong bersembunyi. Mau kemana, Guru? Kemana saja. Yang penting ketemu. Suara Mak Lampir. Celaka. Kalau Mak Lampir mengetahui persembunyian kita, pasti kita akan diburu. Ini bisa membahayakan kita. Gerandong ingin merebut Jatmiko dari Mak Lampir. Karena itu dia mengikutinya. Aku ingin Gerandong membunuh Mak Lampir lebih dulu, agar tidak ada lagi orang yang kita takuti. Setelah itu, baru kita bawa Jatmiko. Ayo cepat, sebelum jauh. Jangan bergerak. Ada apa, Guru? Ada yang mengikuti kita. Kalian berdua duduk di belakangku. Baik, Guru. Mau apa mereka itu? Sepertinya mau mengadakan upacara. Upacara apa? Kita lihat saja nanti. Jatmiko, duduk. Panggil si Gerandong dengan aji suara bayi puji lestari. Gerandong. Gerandong. Cepat cegah Gerandong mendekati Jatmiko. Biarkan. Biarkan Gerandong mendekati Mak Lampir. Setelah dekat, akan aku perintahkan dia untuk menerkam Mak Lampir. Bunuh Mak Lampir, Gerandong. Bunuh Mak Lampir. Dia musuhmu. Dia yang memperbudakmu. Ayo, Gerandong. Suruhlah si Gerandong sesukamu, Gandasuli. Suruh dia. Suruh. Wah, bagus saja, Pak. Jatmiko, suruh si Gerandong membunuh Bagus Jiwa, cepat! Gerandong, bunuh Bagus Jiwa. Bantu si Gerandong, Jatmiko, cepat! Dia. Cemeti Amar Rasuli, bukankah senjata pusaka itu milik Sembara? Kenapa ada di tangan Jatmiko? Cepat, serang Jatmiko, serang! Ternyata nasib warga di semua dusun ini hampir sama. Intinya hidup mereka... Kenapa kalian bengong saja? Bantu si Gerandong dan Jatmiko. Cepat! Baik, Guru. Kau tidak segera ku tolong, racunnya akan menyebar ke seluruh tubuh. Aku harus membawanya ke kampung. Awas, 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 yuk, lindas yuk, awas. Awas, kalian. Maaf, Pak, mengganggu. Ya, ada apa, Den? Rumah Pak Khu di mana, Pak? Oh, Aden jalan saja terus. Sampai di pertigaan jalan nanti, ada pohon asem yang besar. Di situ rumah Pak Khu. Ya. Rumahnya besar dan bagus, Den. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Istri Aden? Bukan. Saya menemukan gadis ini tergeletak di tengah jalan dalam keadaan luka-luka. Wah, jangan-jangan diterkam binatang buas atau jatuh ke jurang, Den. Mungkin. Kasihan gadis ini. Itu sebabnya saya ingin menginap di rumah Pak Khu untuk mengobati gadis ini. Mari, Pak. Loh, kalau mau mengobati gadis ini, Den, di rumah saya saja. Rumah saya ini cukup besar, Den. Wah, terima kasih, Pak. Bapak punya air panas? Ada, Den. Ayo, ayo. Mau kemana, Nyi? Ke rumah Kang Diman. Wah, jangan dulu. Sekarang buatkan saja air panas. Untuk apa? Ini penting. Hari ini kita cari pahala. Kenapa gadis itu? Tidak tahu. Sekarang siapkan saja air panas, jangan banyak tanya, ya. Mari, Den, mari. Kamu dulu deh. Iya. Den, apa yang bisa saya bantu, Den? Saya punya telur ayam, kunyit, temu ireng, dan temu giring. Bapak punya madu? Tidak, tapi saya bisa carikan madu dan akar manjasari. Baik, semuanya saya butuhkan. Yang lainnya saya cari sendiri. Aduh, sayang sekali. Gadis secantik ini tidak bisa apa-apa. Halus ya, Kang? Lebih halus dari pipiku, kan? Oh, Nyai. Bagaimana? Airnya sudah? Jangan pura-pura. Siapa perempuan ini dan laki-laki yang membawa dia ke sini? Saya tidak tahu. Sungguh, Nyai. Bohong! Sekarang aku sedang ditipu dengan sandiwaramu. Pura-pura sakit. Supaya aku diam saja menerima dia di rumah kita. Nyai, dugaan kamu itu betul-betul ngawur. Pokoknya aku tidak mau mendengar alasan apapun. Bawa perempuan ini keluar, atau aku sendiri yang akan keluar. Nyai, pilih aku atau dia yang tinggal di rumah ini. Aduh. Mencari apa, Den? Anting. Perhiasan? Bukan, nama pohon. Ada juga yang menamakan godong selawi. Untuk apa? Obat. Apanya yang digunakan? Daunnya? Semuanya. Daun, batang, akar. Loh, Nyai, Nyai, jangan. Jangan pergi, Nyai. Tidak, aku tidak mau dimadu. Pilih aku atau dia. Sabar, sabar, Nyai. Siapa yang mau memadu? Tidak ada niat sama sekali untuk itu, Nyai. Kalau begitu, keluarkan perempuan itu sekarang juga. Saya akan keluarkan. Tapi tunggu dulu sampai pemuda yang membawanya itu datang. Tidak usah, sekarang juga. Aku tidak mau perempuan itu ada di rumah ini dan merusak rumah tangga kita. Baik, baik. Saya akan penuhi permintaan Nyai. Tapi saya minta kita tunggu dulu sampai pemuda itu datang. Kita kan tidak bisa membuang orang itu sembarangan. Dia itu kan manusia, Nyai. Pemuda itu tidak akan datang. Kenapa tidak? Dia mau menolong gadis itu, Nyai. Bohong. Semua ini hanya sandiwaramu saja. Sandiwara bagaimana, Nyai? Saya betul-betul tidak tahu perempuan itu dan tidak tahu pemuda itu siapa. Pura-pura? Mana ada maling mengaku? Wah. Kenapa jadi bertengkar? Saya yang salah. Seharusnya saya minta izin dulu kepada Nyai. Saya juga tidak kenal dengan gadis ini. Saya hanyalah seorang pengembara. Saya menemukan gadis ini tergeletak di pinggiran jalan dalam keadaan luka-luka. Dengarkan itu, Nyai. Karena kita manusia, kita juga harus bisa merasakan penderitaan orang lain. Bodoh. Jadi Nyai tetap ingin perempuan itu keluar. Ya, aku tidak sudi ada penyakit di rumah ini. Maaf, Den. Istri saya ini tidak setuju Aden dan perempuan ini tinggal di rumah saya. Kalau Aden mau, saya tunjukkan rumah kosong. Aden bisa tinggal di sana dan saya akan pinjamkan semua yang Aden butuhkan. Rumah kosong lebih baik. Karena saya lebih leluasa untuk bekerja. Kenapa Cemeti Amar Rasuli bisa direbut? Kenapa? membawa makanan. Bangunlah, ayo. Aku percayakan kepada kalian berdua. Rebut Cemeti Amar Rasuli. Nyawa kita akan selalu terancam jika Cemeti Amar Rasuli masih ada di tangan musuh kita. Rebut, dan cepat-cepat buang ke laut. Kita mau kemana, Kek? Kau pikir mau kemana? Mencari Jatmiko. Mencari Gerandong. Mencari Jatmiko dan Gerandong. Iya. Kita utamakan mencari Jatmiko dulu, Kek. Siapa yang kita jumpai lebih dulu, dialah yang kita tangani pertama. Mudah-mudahan Jatmiko dulu yang kita temui, ya, Kek? Kau lihat nih. Lihat, Kek. Lihat siapa? Seperti siapa? Jatmiko. Betul. Kakek melihat seperti dia juga. Iya. Tapi, Kek, kalau dia betul Jatmiko, kenapa dia tidak menegur kita? Itulah anehnya. Jangan-jangan yang kita lihat bukan Jatmiko, Kek. Aku yakin itu Jatmiko. Apa dia sudah tidak mencintaiku lagi? Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Saya jadi penasaran. Ayo kita kejar, Kek. Ayo. Kemana Jatmiko tadi? Apa dia sudah melupakan saya? Mungkin Jatmiko sedang ada urusan. Aduh. Minumlah. Ayo, terus minum. Semoga rasa sakitmu akan hilang setelah minum obat ini. Gandasuli tidak mati. Ini semua gara-gara Bagus Sajiwo yang ikut campur tangan. Seharusnya Gandasuli sudah mati kalau tidak ditolong oleh pemuda itu. Gandasuli tidak boleh dibiarkan hidup. Dia bisa merayu si Gerandong kembali untuk patuh padanya. Mengharapkan Jatmiko dan si Gerandong akan sulit. Aku harus bertindak sendiri. Dan mustahil aku bisa mengalahkan Bagus Sajiwo secara terang-terangan. Aku harus menggunakan tipu muslihat. Andika tahu siapa lawan Andika yang membuat luka-luka Andika seperti itu. Gerandong. Bagus. Daya ingat Andika masih bagus. Berarti otak Andika tidak apa-apa. Masih sehat. Aku yakin Andika pasti akan tertolong. Berkat pertolongan Andika. Andika siapa? Bocah lulo. Aku sungguh-sungguh. Aku tidak main-main. Aku memang bocah lulo. Lelaki malang yang tidak punya apa-apa. Hanya keberanian dan kenekatan. Sanak kadang? Aku tidak memiliki dan tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Bocah yang kematiannya tidak ada yang menangisi, dan kehadirannya pun tidak diperhitungkan. Oh. Kang, tunggu! Mau kemana? Mengantar makanan. Kamu pikir kita sudah kaya raya? Mau memberi makan pada orang lain? Ya ampun. Sekali-sekali Mbok Yo kita beribadah, Nyai. Kalau kita menunggu sampai kaya, kita tidak akan pernah bisa menolong orang. Sudahlah, tidak usah pura-pura. Tinggal masalah waktu saja. Perempuan itu pasti bukan orang baik-baik yang akan merusak rumah tangga kita. Sini, biar aku yang mengantar makanan ini. Hanya sekali saja. Selanjutnya, jangan coba-coba. Siapa perempuan yang menyebutku perempuan? Sudah tidak ada. Ayo masuk. Racun di tubuhmu harus segera dikeluarkan semua. Kenapa tiba-tiba aku jadi mengantuk? Ada yang tidak beres rupanya. Ada orang mau berbuat jahat. Tapi aku tidak akan bisa bertahan di dalam rumah ini. Aku harus keluar. Dilihat di sini. Lantas kemana? Aku tidak tahu. Awas, Rindi. Kakang Jatmiko, aku Rindi, Kakang. Kete. Cerita apa ini? Kok Jatmiko berkelahi dengan teman sendiri? terjadi, Guru? Adikmu Genting Sari. Coba lihat. Bukankah dia Jatmiko, Guru? Betul. Dia budak suruhanku. Seharusnya adikmu tidak melawan budak suruhanku. Apa perlu kami menangkapnya dan membawanya kemari, Guru? Tidak. Ada tugas yang lebih penting untuk kalian. Silahkan perintahkan kami, Guru. Kami siap melaksanakannya. Tunggu dulu. Kita lihat apa yang mau dilakukan Larang Tapa itu pada budakku. Aji Sapu Jagat, Kalam Nur Sejati. Bagus, bagus. Budak-budak cerdik yang bisa dibanggakan. Jatmiko membawa Rindi Antika. Akan bertambah satu lagi budakku dari golongan putih. Rindi Antika! Kek, aku ikut dengan Jatmiko. Cari aku, Kek! Jangan, Rindi. Jatmiko terpengaruh Mak Lampir. Lawan, lawan Jatmiko! Tidak, Kek. Aku mencintainya. Cari aku saja. Bagaimana perasaanmu sekarang? Lebih baik dari kemarin. Sekarang aku tidak lagi merasakan tusukan-tusukan jarum di dadaku. Andika memang betul-betul tabib yang hebat. Siapa nama Andika? Sajiwo. Hanya Sajiwo saja? Tidak. Sajiwo apa? Sajiwo Martasena? Bukan. Bagus Sajiwo. Nama yang hebat. Aku belum pernah dengar sebelum ini. Kenapa? Ada apa? Tidak, tidak apa-apa. Berapa umurmu, Bagus Jiwa? Ayolah jawab. 18. Ada. Sama. Berarti kita berjodoh. Jodoh? Iya. Kalau semuanya serba sama, kata orang-orang tua dulu, kita berjodoh. Andika sudah tahu sebelumnya kalau akan bertemu denganku. Tidak. Mengira sedikit pun kalau akan bertemu denganku? Mengira pun tidak. Kenapa? Itu artinya pertemuan Andika denganku sudah ada yang mengatur. Siapa? Yang mengatur perjodohan manusia? Sang Maha Pengatur Jagat. Ini musibah yang pahit. Kita bukannya bisa menangkap Gerandong dan menyelamatkan Jatmiko. Malah orang kita sendiri yang terbawa. Lindu Aji yang salah, Kiai. Tadi pagi itu sudah aku nasihati. Kalau mau berjalan jauh, apalagi kalau pakai berantem segala, jangan sampai ditinggalkan. Dasar Lindu Aji, semilikiti, bandel. Kewajiban orang hidup tidak dipenuhi. Ya jadi beginilah akhirnya. Yang dimaksud dengan kewajiban orang hidup itu apa, Sir? Ya sarapan. Sarapan itu kan kewajiban orang hidup waktu pagi. Kewajiban orang hidup itu banyak, Sir. Itu salahnya, Kiai. Salah bagaimana? Itu salahnya. Loh, kewajiban orang hidup itu satu dulu, Kiai. Makan. Ingat, baru yang lainnya. Kalau perut kita sudah terisi, tenaga menjadi kuat. Kita mau bekerja, mau berbicara, kan menjadi bersemangat. Betul tidak? Tidak, Sir. Loh, apanya yang tidak? Bukti sudah berbicara. Dari kemarin kan kita belum makan. Tadi pagi juga, saya ajak sarapan. Kamu juga yang keberatan. Ya beginilah hasilnya. Kita semuanya kalah. Hanya dengan 2 orang. Coba kalau tadi pagi kita makan dulu. Kan lain lagi ceritanya. Kita pasti menang. Kiai pasti juga belum makan. Sudah. Sudah Kiai. Makan pakai apa? Zikir pagi. Zikir pagi. Pantes saja berantemnya pada kalah. Seharusnya makan itu ya pakai nasi, pakai lauk, pakai daging ayam. Syukurin kalah. Kita mau kemana, Jatmiko? Jangan keras-keras tariknya, sakit. Bawa gadis ini ke tempat kita. Bagus Jiwa. Kita bisa melakukannya, Kang Bagus. Tidak. Aku tidak berminat untuk menguasai dunia. Jika Gerandong bisa aku tangkap, bukan untuk disuruh-suruh, melainkan aku bunuh. Itu artinya Kang Bagus belum tahu kegunaan Gerandong. Memiliki Gerandong sama juga dengan memiliki pusaka mahasakti. Tidak. Dia perusak. Dia harus dimusnahkan. Oh, begitu. Sakit. Nikmat. Sakit tidak? Menyenangkan. Sakit. Indah. Kang Bagus. Sebentar. Andika tidak perlu marah jika tidak menyetujui pendapatku. Penyakitmu tidak lama lagi akan sembuh. Kamu tidak butuh perawatanku lagi. Aku mau pergi. Hiya! Mau apa kamu? Mau ikut Kang Bagus. Andika tidak bisa meninggalkan aku begitu saja. Aku bisa mati jika ditinggalkan sendiri. Kata siapa? Kataku. Aku atau kau yang lebih mengerti pengobatan. Luka-lukamu sudah tidak berbahaya lagi. Bisa yang bersarang di dalam tubuhmu sudah aku keluarkan. mau aku sasarkan. Siapa Gerandong? Jadi, bantu Gerandong. Kenapa diam saja? Boleh kami membantu Gerandong dan Jatmiko? Tidak, tetap di tempatmu. Guru, suara ledakan itu? Betul. Apa dia ada di sini? Kalian tunggu di sini. Jaga Rindi Antika baik-baik. Jangan sampai dia lolos. Pantas kesadaran Jatmiko hilang. Kurang ajar. Ini pasti perbuatan Mak Lampir untuk menjadikan budaknya. Cari jamur Widya Suri. Apakah di sini ada jamur itu? Ah, yang penting aku coba mencarinya. Aneh, kenapa Kakang Jatmiko diikat begitu rupa? Jatmiko diikat di sini. Kalau Mak Lampir tahu tempat ini, pasti Kakang Jatmiko akan ditangkap kembali. Apa yang harus kuperbuat sekarang? Kakang Bo, arah kita kemana? Mengikuti guru kita. Tapi aku tidak tahu kemana guru mengejar Gerandong. Tadi arahnya memang ke sini, tapi... Lihat! Lihat! Gandasuli dan Jatmiko, kejar Telasi, yuk! Telasi, pengkhianat, serahkan Jatmiko. Menyerahlah untuk kami tangkap dan diserahkan kepada Guru Mak Lampir. Tunggu apa lagi? Ayo serang! Kurang ajar. Buka ikatan kalau berani. Yang berkepentingan dengan Jatmiko hanya Mak Lampir dan Gandasuli. Berarti salah seorang dari mereka telah masuk ke rumah ini. Dan yang mengetahui rumah ini hanya Gandasuli. Aku yakin, pasti dia. Ternyata nasib warga di semua dusun ini hampir sama. Anak ini Bagus Jiwa dari aliran putih. Benar. Tolong Kisanak. Kisanak, tenaga saya belum pulih karena otot penggerak saya ditotok. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kisanak. Andika tadi tidak bisa bergerak, tapi bisa memutuskan tali. Tali apa? Tali pengikat Jatmiko di tiang. Tiang apa? Tiang di rumah kosong. Oh, bukan aku Kisanak. Tapi aku tahu siapa yang Kisanak maksud. Siapa? Gandasuli, anak buah Mak Lampir. Di mana dia sekarang? Sedang bertempur dengan anak buah Mak Lampir yang lain. Kenapa Kakang Jatmiko ini? Terkena pengaruh sihir Mak Lampir. Bisa disembuhkan? Insya Allah. Namun harus sabar. Kita harus cari tempat yang aman. Tempat yang bagaimana yang Kisanak maksud? Tempat yang sejuk dan ada air mengalir. Oh, kalau begitu ayo ikut aku. Ya. Kurang ajar. Mana gadis itu? Kakang Jatmiko lari gara-gara kalian semua. Ini pasti perbuatan gadis itu yang bisa membebaskan diri. Guru pasti marah jika mengetahui gadis itu lari. Cepat kejar sebelum jauh. Kurang ajar. Kesempatan emasku untuk mendapatkan Jatmiko hilang gara-gara itu.